Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya adalah Muhammad Arifin SPI MPD selaku kepala sekolah di SMK Negeri 5 Balikpapan. SMK Negeri 5 Balikpapan adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan menggunakan disiplin KOP semi militer. Selamat datang di SMK Negeri 5 Balikpapan, sekolah yang bernuansa kemaritiman yang memiliki visi dan misi. Visi yaitu membentuk insan terampil berkelas dunia, mandiri, tangguh, dan bernurani, berwawasan, serta berbudaya lingkungan. Misi 1. Membentuk insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Melaksanakan sistem pendidikan kejuruan yang berstandar internasional. 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang relevan bagi masyarakat. 4. Melibatkan peran serta stakeholder dalam meningkatkan mutu pendidikan. 5. Mengembangkan jiwa kewirausahaan. 6. Melaksanakan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, perikanan dan kelautan. 7. Menciptakan budaya bersih dan sehat. Adapun SMK Negeri 5 Balikpapan ini memiliki 10 jurusan atau program keahlian. Yang pertama, program keahlian instalasi permesinan kapal. 2. Nautika kapal penangkap ikan. 3. Teknika kapal penangkap ikan. 4. Nautika kapal niaga. 5. Teknika kapal niaga. 6. Teknologi hasil perikanan. 7. Agribisnis perikanan air tawar. 8. Teknik kendaraan ringan otomotif. 9. Teknik permesinan. 10. Teknik komputer dan jaringan. Prestasi yang dicapai oleh SMK Negeri 5 Balikpapan yaitu juara 1 Lomba Keterampilan Siswa Tingkat Nasional pada tahun 2006. Juara 2 Tingkat Provinsi Bidang Keahlian Permesinan. Juara 2 Tingkat Provinsi Lomba Keterampilan Siswa Bidang Agribisnis Perikanan. SMK Negeri 5 memiliki TEPA, Teaching Factory, yaitu pada program keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan, yaitu dengan bentuk olahan seperti nugget, sosis, empek-empek, dan produk perikanan lainnya yang dibekukan. Demikian profil SMK Negeri 5 Balikpapan. Semoga lulusan SMK Negeri 5 Balikpapan dapat bersaing di dunia industri dan dapat menghadapi revolusi industri 4.0. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.